Di bawah pelatih jenius dan berkarismatik Jurgen Klopp, FC Liverpool telah lama dikenal dengan lini tengahnya yang kuat. Dengan sistem permainan kicking pressing ala Klopp yang sukses mengantarkan mereka untuk memenangkan Liga Champions dan EPL dalam beberapa tahun terakhir. Sialnya, usia tak bisa berbohong. Beberapa nama bintang yang sudah menua seperti Henderson pada akhirnya membuat The Reds harus melakukan perombakan skuad. Untungnya, musim ini ambisi untuk meremajakan skuad lini tengah itu berjalan dengan lancar saat McAllister, Szoboszlai hingga Endo berhasil didatangkan tim Liverpool. Lantas, apakah dampak yang bakal diberikan tiga pemain anyar The Reds itu? Inilah cerita selengkapnya. Habis gelap, terbitlah terang. Ungkapan itu sepertinya layak untuk disematkan untuk tim The Reds musim ini, setelah mengalami mimpi buruk musim lalu. Dengan performa lini tengah yang amburadul, Liverpool berhasil berbenah musim ini di mana kepergian pemain seperti Fabinho hingga Henderson berhasil ditutup dengan penandatanganan pemain-pemain fantastis layaknya McAllister yang didatangkan dari Brighton, Szoboszlai yang didatangkan dari RB Leipzig, dan yang menyeimbangkan lini tengah yakni Wataru Endo yang berhasil didatangkan terakhir kali dari tim Bundesliga Stuttgart. Datang lebih dulu dibandingkan Wataru Endo, McAllister, dan juga Dominic Szoboszlai. Dengan cepat langsung beradaptasi di lini tengah tim Liverpool. Di ajang pramusim, keduanya sudah menunjukkan aksi-aksi briliannya di lini tengah. Seperti kata Trent Alexander-Arnold, dua pemain ini telah meningkatkan kualitas lini tengah The Reds. Dan itu terbukti di dua laga awal Liverpool di EPL musim ini. Menariknya, adaptasi tak kalah cepat juga berhasil ditunjukkan oleh Wataru Endo. Pemain yang didatangkan hari Jumat hanya membutuhkan satu kali sesi latihan untuk menjalani laga debutnya dengan fantastis. Gelandang yang dikenal memiliki etos kerja tinggi dan semangat tak kenal menyerah itu berhasil membuat Klopp angkat topi dengan menyebut jika kehadiran Endo memberikan stabilitas dan perlindungan di lini tengah tim Liverpool. Meskipun ketiganya sudah bermain di kompetisi resmi untuk The Reds Liverpool, tiga pemain ini belum bermain bersama sama sekali. Pasalnya, saat Endo menjalani debutnya, McAllister justru mendapatkan kartu merah yang tak layak dia dapatkan. Beruntung, banding yang dilakukan Liverpool ke FA, pada akhirnya membuat McAllister terbebas dari hukuman kartu merah dan bisa memainkan pertandingan Liverpool selanjutnya. Tiga gelandang yang saling melengkapi. Jika dimainkan bersamaan, antara McAllister, Szoboszlai, dan juga Endo, tiga pemain ini memiliki atribut berbeda yang dinilai akan saling melengkapi, di mana hal itu bakal membuat lini tengah Liverpool nampak sempurna. McAllister, pengendalian serangan. Pemain timnas Argentina ini merupakan gelandang yang dikenal sebagai pemain yang sangat kreatif, terutama dalam menciptakan peluang untuk rekan-rekannya. Kemampuannya dalam mengambil alih bola dan visi permainannya membuatnya sering menjadi ancaman di lini tengah lawan. Di tim Liverpool, McAllister sering membantu membuka celah tim lawan dan menciptakan peluang gol bagi rekan-rekannya di lini depan. Dominic Szoboszlai, Raja Akurasi. Ia adalah pemain serba bisa yang bisa bermain di beberapa posisi di lini tengah. Szoboszlai dikenal memiliki tendangan kaki kiri yang sangat kuat dan akurat dan sering mencetak gol dari jarak jauh pula. Ia juga sangat kreatif dalam mencari celah di tengah lapangan. Dalam formasi yang biasa dipakai oleh Liverpool, Szoboszlai punya tugas untuk membuka pertahanan lawan sama seperti mereka, di mana akurasi kaki kirinya juga seringkali dimanfaatkan untuk melepaskan sepakan bola mati. Wataru Endo, mesin lini tengah. Memiliki dua pemain kreatif dalam diri McAllister dan juga Szoboszlai adalah sebuah kemewahan, tapi itu tak akan lengkap tanpa pemain yang memiliki kemampuan memotong dan memenangkan duel-duel lini tengah. Dan Wataru Endo adalah jawabannya. Pemain asal Jepang ini adalah seorang gelandang sejati yang akan berlari kemanapun bola bergulir. Ia merebut bola, memenangkan duel, dan ini adalah atribut yang sangat penting usai memiliki Szoboszlai dan juga McAllister.
pujian untuk tiga gelandang. Sejak bergabung ke skuad Liverpool, baik McAllister, Lautaro Endo, dan Dominic Szoboszlai telah mendapatkan banyak pujian dari para pandit maupun penggemar The Reds. Untuk McAllister sendiri, dirinya dikagumi atas kreativitasnya dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Sedangkan Dominic Szoboszlai dipuji atas kreativitas dan tendangan kaki kirinya yang mematikan. Terbaru, yakni Endo. Laga debutnya telah membuat pemain Jepang 30 tahun yang awalnya diremehkan sebagai panic buying berhasil menjadi sosok gelandang yang memiliki kemampuan defensif yang sangat luar biasa. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar merasa memiliki kekuatan lebih karena dia adalah bagian dari double stick dan berlari kemana-mana. Level performa yang dia tunjukkan sejak dia di sini benar-benar bagus. Dengan tiga pemain tersebut, Liverpool musim ini benar-benar memiliki lini tengah yang baru. Lini tengah yang dibangun tanpa paksaan, karena mereka memang tak dipaksa melepas para gelandang seniornya. Ini murni dari analisis kekurangan The Reds musim lalu, di mana lini tengah menjadi lini tengah Liverpool yang pada akhirnya membuat Liverpool mengalami kesulitan besar di musim tersebut. Tapi kini era baru dimulai, dan bisakah tiga gelandang baru Liverpool memimpin kebangkitan kekuatan lini tengah Liverpool musim ini? Kita akan saksikan apakah yang akan terjadi selanjutnya. Yang pasti, dua laga telah dimainkan dan semua nampak positif.